Kalau kita tanya bapak-bapak, ibu-ibu, daging babi hukumnya halal atau haram? Pak, semua sepakat haram. Padahal daging babi itu bisa hukumnya halal. Daging babi itu halal. Ketika kita tidak ada makanan di tempat yang tidak ada makanan, kita butuh ke dalam buka, tidak ada makanan, dan kita cuma di situ daging babi. Nah, pada saat itu daging babi itu karena darurat ya dihukumi halal. Kita masak, setelah masak dan ingin kita santap, contoh ada saudara kita yang lain ternyata dapat makanan haram, maka pada saat itu daging babi tadi kembali menjadi haram. Itulah hukum konvensional. Setelah ada bangsanya. Gampang. Ya. Itu ilustrasinya sangat gampang. Karena seluruh aktivitas yang ada di bab konvensional semua bisa dilakukan di syariah sepanjang itu dihalalkan dalam Islam. Jadi kunci penting.